Alright, jadi kita review dulu ya sedikit. Setelah upgrade ban belakang 180 dan depan 90/80. Oke, jadi ini aku pakai ban Corsa, Corsa Platinum Tubeless R99 semua ya. Alright, jadi dari depan dulu ya. Oke, dari depan itu, nah ini aja kelihatan. Buat yang kalian yang mau masang itu, nah ini minusnya di sini doang. Jadi ini kegerus ya. Nah, nanti aku kasih fotonya. Jadi dia tuh natap sama ini. Untuk ukuran 90/80 itu natap kanan kiri juga. Tapi itu pemakaian pertama aja. Jadi seterusnya nanti menyesuaikan dia bakal kegerus sendiri. Untuk pemakaian 1,5 tahun itu aman. Dan untuk bentukannya sendiri itu, untuk bagian bibirnya tuh kayak gini, agak sedikit maksain sebenarnya. Tapi pemakaian 1,5 tahun enak-enak aja gitu. Oke. Terus untuk depan itu bagian sini juga aman sih, nggak sampai nggak serut ke spakbor. Oke, jadi lanjut ke belakang. Itu belakang alhamdulillah aman ya. Bagian atas itu masih aman, buat boncengan juga aman, nggak sampai natap sini. Aku nggak tahu ya itu apa karena faktor dari shockbreaker, karena ini aku pakai KYB situ, itu ukurannya 35, kalau orinya itu kalau nggak salah 34. Kalau pakai orinya nggak tahu sih nggak slot apa enggak. Kalau dilihat sih sebenarnya kalau sampai sini itu nggak slot sih kayaknya. Tapi ini aku pemakaian 1,5 tahun sih aman ya. Oke, lanjut lagi bagian kiri. Banyak yang tanya juga nggak slot sama ini nggak arem yang bracketnya tutup rantai. Nah itu, ini tuh masih aman ya. Nanti ada videonya lagi lebih jelasnya. Pokoknya situ aman. Aku pakai Corsa R99 aman. Kemarin nyoba IRC itu agak, ya pokoknya kalau pakai merek lain tuh aku nggak tahu ya, karena kembangannya ini tuh beda-beda, lebarnya juga beda gitu. Walaupun ukurannya sama, itu tiap merek beda-beda ya. Oke, jadi segitu aja. Mungkin udah sih, semuanya aman. Pokoknya pakai Corsa R99 di velg standarnya Supra X125 itu aman. Oke, jadi buat yang mau masang, mungkin rekomendasi ke Corsa R99 tubeless. Untuk harganya nanti aku spillin di sini ya. Mungkin segitu aja di project kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.